Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Project dengan keterangan sebagai berikut. Nomor 1, buatlah rekaman video wawancara dengan kepala sekolah di SMA atau sederajat terkait bagaimana penerapan manajemen sekolah di sekolah dalam hal 1. Perencanaan sekolah, 2. Pengorganisasian atau penjadwalan sekolah, 3. Pengarahan dan pelaksanaan program sekolah, dan yang 4. Ada kontrol dan evaluasi program sekolah. Kemudian pertanyaan nomor 2, berikan contoh rencana dan program pengembangan sekolah atau RPPS yang ada di SMA atau sederajat. Contoh RPPS dapat dilihat pada link berikut. Kemudian nomor 3, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Perencanaan manajemen sekolah ya diatur melalui undang dasar ya, dari Dikminas, saya lupa nomornya, dan kita mengacu pada kurikulum yang terbaru juga ya, yaitu kurikulum Merdeka ya. Di semua kegiatan KBM yang ada di sekolah ini harus disesuaikan dengan aturan pemerintah serta kurikulum yang terbaru yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Jadi perencanaan manajemen ini betul-betul selalu diawasi melalui Dapodik. Kita selalu mengirimkan kegiatan sekolah yang ada di kita ini melalui online ya, Dapodik. Apa yang diajarkan kepada anak-anak, terus mengenai juga jumlah, contohlah misalnya jumlah siswa, jumlah rombel, atau misalnya jumlah jam, atau misalnya satu jam berapa menit ya, yang ada di sekolah ini, itu terdata di Dapodik ya. Terus selain itu juga ada juga mata-mata pelajaran yang wajib ya, yang perlu disesuaikan ya. Nah, ini juga mengenai kurikulum Merdeka ini, seperti misalnya dulu kan ada IPA IPS, sekarang tidak ada ya. Tapi di situ ada mata pelajaran pilihan. Tapi dengan rombel yang sedikit, kita banyak istilahnya kekurangan kemampuan ya, untuk meng-hire guru-guru sesuai dengan pilihan anak-anak ya. Nah, lantas akhirnya beberapa pilihan tersebut disatukan seolah-olah anak tuh semuanya disesuaikan cuma satu pilihan saja mata pelajaran itu. Dan yang lebih utamakan lagi dengan kurikulum Merdeka ini kan kita lebih mengedepankan betul-betul dari sisi keterampilan, selain literasi, numerasi juga lebih banyak ditekankan keterampilan dengan diadakannya P5. Dan P5 ini seolah-olah SMA ini betul-betul anaknya itu bisa mengadopsi semua kemampuan yang ada di lingkungannya untuk bisa diterapkan menjadi ilmu pengetahuan pada dianya. Ya, contoh misalnya kearifan lokal, ya, terus misalnya contoh kearifan lokal misalnya dari sisi makanan atau kesenian, ya, itu diwajibkan dalam proyek P5 misalnya ya, di sekolah ini, sehingga anak-anak betul-betul bisa tuntas dalam mengadopsi semua kegiatan atau dunia usaha atau keterampilan yang ada di sekelilingnya ya, lebih difokuskan dengan kelimanya ya. Dan dari itu juga perencanaan sekolah juga mengacu pada misalnya kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekeliling kita, contoh dengan dunia usaha, dengan lembaga sosial, dengan masyarakat, dengan kepolisian, dengan ABRI misalnya, supaya betul-betul perencanaan sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Pengorganisasian penjadwalan sekolah ya, memang harus selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau menurut saya secara personal ya memang harus dikembangkan. Tapi kalau kami ini terbentur dengan dana, ya, karena siswa tidak banyak, menengah ke bawah, kita juga ambil iuran dari anak-anak yang persentase pemasukannya juga cuma 40-45% yang masuk, ya. Sehingga juga untuk pengorganisasian dan penjadwalan sekolah ini
perlu pengembangan ya, perlu dana yang besar. Ya. Nah sekarang dengan adanya bos pun, kalau kita siswanya sedikit, mungkin nominalnya sedikit, sehingga apa? Sehingga untuk beli sesuatu pun untuk perlengkapan sekolah ada kesulitan, ya. Ya apalagi misalnya harga-harga semakin mahal misalnya, ya. Jadi ditambah lagi juga dengan misalnya dengan apa dengan pekerja serta pegawai yang sangat terbatas, ya, sehingga kita banyak mendapatkan kesulitan, ya. Terus juga pengarahan dan pelaksanaan program sekolah, ya, maksudnya selalu dikembangkan dengan melakukan misalnya IHT guru dan mengambil langsung berbagai macam, ya. Terus juga kita selalu mengikuti undang dari dinas, misalnya untuk mata pelajaran tertentu kita melakukan MGMT segala macam, ya, untuk pengembangan sekolah, gitu, dan penjadwalan sekolah. Ya. Sebenarnya kalau kita ingin maju perlu dukungan dari semua stakeholder yang ada di sekeliling kita, baik pemerintah, pemerintah daerah, ya, aparat pemerintah, ya. Nah, terutama juga terutama sekali dukungan dari keluarga. Ini kendala-kendalanya juga. Nah, ini kontrol dan evaluasi program sekolah juga, ya. Kita melakukan evaluasi tadi, ya, supervisi para guru, juga kontrol pada siswa. Kontrol pada siswa apa? Absensi secara apa namanya? Sen and jesen, yaitu selalu, ya. Terus juga dengan melakukan pembinaan yang lebih intensif dengan visi dan misi supaya anak-anak sekolah kita ini menjadi anak-anak yang berlaku karimah. Berikut adalah RPPS SMA Bina Sejahtera Kota Bogor, di mana di bab 1 terdapat pendahuluan dengan latar belakang, landasan hukum, tujuan, serta ruang lingkup. Kemudian ada bab 2 dengan visi, misi, dan tujuan. Kemudian bab 3 dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah dalam pengembangan sekolah. Dan bab 4 tentang peningkatan mutu sekolah, penerapan kepemimpinan, dan kewirausahaan kepala sekolah. Kemudian terdapat bab 5 tentang pengawasan, pengelolaan pembelajaran, dan pengembangan profesionalisme kepala sekolah. Dan bab 6 yang terdiri dari penutup. Jadi memang tadi itu tetap saja kita harus bernuansa lingkungan kalau ingin pasarnya diterima, betul kan? Diterima. Oh ini merk bahwa karena mungkin kita mengambil bayaran juga sangat itu juga ya, tetap aja kualitas tetap dipertahankan, begitu.